Bismillah walhamdulillah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Video kali ini saya akan bincangkan gelaran yang seterusnya bagi pakar hadis iaitu al-hujjah. Kalau tadi kita pernah saya pernah terangkan al-hafiz menghafal lebih kurang 100,000 hadis. Al-hujjah berapakah ribu hadis? Ini disebut para ulama sebagai peringkat yang kedua, iaitu ulama yang menghafaz lebih daripada 300,000 hadis beserta sanad. Bayangkan para pelajar, 100,000 hadis, 300,000 hadis. Kalau kita tengok Sahih Bukhari itu 6,000 lebih kurang hadis. Itu baru 6,000. Bayangkan 3,000 hadis. Diceritakan bahawa Bukhari ini, tak apalah, tak apa saya singkat sini. Bukhari ini hafal lebih 100 juta hadis. Hadis yang daif, ada yang sahih. Itu Bukhari. Tak apa, kita tengok Quran, ulama yang berada dalam ini adalah Al-Hujjah. Iaitu contohnya, Hamad bin Salamah, Abdullah bin Muhammad, Uqail bin Khalid, Abdullah bin Yusuf. Kami satu contoh, iaitu Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah ni dikatakan dia meninggal pada tahun 211 Hijrah. Dan dia lahir lebih kurang 130 Hijrah. Dan Hamad bin Usamah, seorang tokoh tabi'in yang dikatakan ulama menghafal lebih daripada 500,000 hadis. Ada setengahnya mengatakan bahawa dia ni hafal 600,000 hadis. Bahkan Al-Bukhari juga mengutipkan nama ni sebagai gurunya dan dia mengatakan bahawa inilah tokoh yang siqah, tokoh yang boleh dipercayai. Itu Hamad bin Usamah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, pentingnya kita lihat bagaimana perjalanan ulama menuntut ilmu, hafal dan kita menghafal, bahkan mereka memahami. Dan kalau kini hanya kita boleh hafal, kita muntahkan dekat peperiksaan, kita terus lupa. Ini fitrah zaman sekarang. Ulama dulu mereka hafal fis sudur, kan, wala fis sutur. Mereka hafal di hati, bukan di atas kertas. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.